Welcome back to my channel Videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Halo sahabat Kang Bay, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kang Bay di sini, tentunya masih dengan ocehan-ocehan yang gak jelas seperti ini. Dan pada ocehan yang gak jelas kali ini, Kang Bay ingin kembali ya memberikan sebuah informasi ya seputar cara mendapatkan uang dari TikTok ya. Di sini Kang Bay ingin mencoba ya memonetisasi akun TikTok yang Kang Bay miliki. Kalau di video sebelumnya Kang Bay sudah membuat tutorial ya cara memonetisasi akun TikTok dengan menggunakan hadiah video ya. Dan pada video kali ini Kang Bay ingin membuatkan sebuah tutorial ya cara memonetisasi akun TikTok dengan menjadi sebagai TikTok affiliate ya. Oke, langsung saja di sini Kang Bay sudah membuka akun TikTok ya, bisa dilihat ya di sini ada follower sekitar 1811 ya. Di sini Kang Bay ingin coba untuk memonetisasi akun TikTok Coinpreneur ini. Langsung saja diklik ya di garis 3 di atas ini. Kemudian langsung masuk ke pusat kreator. Di sini bisa dilihat ya banyak sekali fitur-fitur monetisasi yang tersedia ya. Di video sebelumnya Kang Bay sudah membuat tutorial cara memonetisasi dengan hadiah video. Di sini Kang Bay ingin memonetisasi akun TikTok ini dengan monetisasi TikTok Shop untuk kreator ya. Oke, langsung saja Kang Bay coba klik TikTok Shop untuk kreator. Oke, di sini banyak sekali persyaratan ya yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi TikTok Shop kreator. Yang pertama, memiliki lebih dari 1500 pengikut. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Dan yang ketiga, memposting video TikTok dalam 20 hari terakhir ya. Di sini kebetulan Kang Bay sudah checklist hijau semua, berarti persyaratannya sudah terpenuhi ya. Oke, karena persyaratannya sudah terpenuhi semua, langsung saja Kang Bay coba klik terapkan. Dan kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Selamat, Anda sekarang bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan ya. Bisa dibaca-baca di sini ya. Langsung saja Kang Bay coba klik mulai dapatkan penghasilan. Dapatkan reward dengan menyelesaikan tugas ya lain kali. Oke, di sini ya tampilannya seperti ini. TikTok Shop untuk kreator ya. Jadi dengan fitur ini ya, dengan fitur TikTok Shop kreator ini nanti Kang Bay bisa mendapatkan uang dengan cara menjualkan produk-produk afiliasi ya. Atau istilah lainnya, di sini Kang Bay menjadi TikTok afiliator. Nah, di sini bisa dilihat ya, logo keranjangnya sudah muncul seperti ini. Karena ini memang sebelumnya Kang Bay sudah pernah mendaftar ya, mendaftar TikTok afiliator. Jadi, di sini otomatis ya produk-produk dulu yang pernah dimunculkan ya, itu secara otomatis langsung muncul kembali di sini. Baik, untuk teknis bagaimana cara menjualkan produk afiliator ya, nanti Kang Bay coba bikinkan video tutorialnya supaya nanti teman-teman bisa mengikuti cara menjual produk affiliate di akun TikTok teman-teman. Sekian dulu ocehan yang jelas dari Kang Bay pada video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Dan yang paling penting, tetap semangat mencari cuan.